Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junia Anak Kreatif. Untuk kali ini kami akan membuat karya yang baru di channel kami, yaitu mengkolaborasikan antara desain baju dengan kolase. Kolase yang di sini kita ambil adalah kolase daun dan bunga. Seperti apa jadinya dan bagaimana cara membuatnya, ikuti terus channel kami. Nah, ini saya akan membuat sketsa desain baju untuk muslimah. Nah, udah selesai ya ini menebalkannya. Setelah kita tebalkan gambarnya, kemudian kita menempel daun bunga-bunga. Bunganya ini yang warna merah, kita ambil dari bunga delima ya. Warnanya sangat bagus menurut saya. Jadi warna-warna alami, warna-warna alam bunga, kayak warna pohon, itu memang bagus-bagus ya, subhanallah sekali. Memang Allah menciptakan bunga, tanaman-tanaman, kemudian pohon, warnanya sangat bagus. Jadi warna alami bagus sekali menurut saya. Di sini yang agak sulit itu menempel bunganya. Setelah kita selesai menempelkan bunga dan daun-daun, kemudian langkah selanjutnya yaitu mewarnai bagian atas desain ya. Saya di sini memakai pewarna krayon punya anak saya, tapi sebenarnya yang bagus itu menggunakan pensil warna itu loh, pensil warna-warni itu lebih bagus dan nanti hasilnya lebih merata ya nanti. Warnanya lebih merata. Di sini saya memilih warna merah untuk baju atasnya. Kemudian kerudungnya itu saya memilih warna kuning. Beginilah hasilnya ya. Kolaborasi antara desain baju muslimah dengan kolase daun-daun. Cukup sekian ya, teman-teman. Semoga dapat menginspirasi semuanya. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, share. Semoga bermanfaat. Salam kreatif selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.